mission trip sponsor Superbook kali ini ke daerah Sumba, Nusa Tenggara Timur. Hey, jadi sekarang kita sudah di Waingapu. Dari tanggal 4 sampai 7 Juli 2019, mission trip kali ini akan dimulai dari Sumba Timur dan akan berakhir di Sumba Barat. Saya bersama suami dan dua anak ikut mission trip ini untuk menjadi berkat dan kiranya bisa berbagi sukacita sama adik-adik dan mungkin ibu-ibu yang akan kita kunjungi nanti. Kali ini saya ikut mission trip, pertama tadinya untuk mengisi liburan tapi juga ingin berbagi kebahagiaan bersama anak-anak. Selama 4 hari 3 malam, para peserta mission trip akan melakukan beberapa kegiatan misi bersama Superbook, antara lain seperti mengunjungi dan melayani anak-anak sekolah minggu dari gereja-gereja pengguna kurikulum sekolah minggu Superbook dan juga anak-anak dari School of Life. Yang berbeda dengan mission trip Superbook lainnya, kali ini para peserta mission trip akan menghadiri peresmian dedikasi sumur air bersih bersama dengan Obor Berkat Indonesia. Nah, di sini para peserta mission trip akan terlibat dalam melayani masyarakat penerima manfaat sumur seperti memberikan penyuluhan kesehatan dan menghibur anak-anak dari desa tersebut. Para peserta mission trip tidak lupa juga untuk melakukan kegiatan wisata ke beberapa tempat wisata yang ada di Sumba. Para peserta mission trip yang berjumlah 8 orang sangat diberkati dengan kegiatan mission trip Sumba 2019 kali ini. Superbook juga semakin banyak berkarya untuk mengenalkan Tuhan Yesus kepada anak-anak di seluruh Indonesia. Sukses Superbook, Shalom. Ayo bergabung menjadi sponsor Sekolah Minggu Superbook dan bersama memuridkan generasi anak di Indonesia.